Nah ini guys, kita lagi jalan-jalan ke setiap stan miliknya masing-masing provinsi ya. Ini Jawa Tengah nih. Kita udah sampai di stan Jawa Tengah dan ini kayaknya nih produk andalannya ini. Alpukat. Alpukat Wina. Ini Wina ya, Pak ya? Wina ini. Ada. Kepala kucing kalah ini. Super ini. Kalau dari segi rasa gimana, Bu? Gini, enak. Enak-enak aja. Iya, enak. Enak lembut. Gurih. Terus beda dengan aroma alpukat yang lain. Oh, iya. Ini besar-besar semua ini. Ini super ini. Luar biasa. Dan sebelahnya itu jenis tadi apa? Pangeran ya, pangeran. Pangeran. Yang berbuah ya 50 pohon tidak apa? Yang berbuah. Kalau satu pohon ini kurang lebih 50 kilo, karena ada yang satu kintal, ada yang 25 kilo, kita bikin rata-rata 50 kilogram. Iya. Kalau sekilo itu 10 ribu aja. Ownernya guys. Pohon dapat 500 ribu, Pak. Kalau dapat 250 pohon satu hektar 124 juta. Per hari ini dari petani sudah 32 ribu. 32 ribu. Dari per petani. Kilo. Gini, Pak. Per kilo. Masuk kita kapan? Tahun berapa kali setahun? 1-3 kali, tapi kita anggap satu kali aja. Karena berbuahnya kan enggak bareng. Gini, Pak. Oh, iya. Perlakuan kita dengan alpukat atau selain ada enggak? Dalam artian perawatannya itu, Pak. Enggak beda jauh. Jadi misalkan meser dari sama kemari dia semuanya. Jadi sama. Jadi kalau mau berbuah satu di kuning. Kayak kadian ya. Jangan sampai ya. Mau normal gitu. Siap. Kondisinya cukup kalau berbuah. Jadi benar, tanpa Pak. Harus pakai earphone ini punya. Iya. Tekan tuna. Sokan tuh sama apa? Bener nih. Nah ini jenisnya ini pangeran ya. Lihat nih, besar-besar ya. Oh. Mas, kalau Mas itu di standnya jual berapa per kilo? Dari petani nih 32 nih. Mas, jualnya 50 ribu. 50 ribu. Iya. Karena besok buat sangu naik haji lagi nanti. Loh, per satu butirnya berapa ini? Bobot per satu butirnya? Iya. Timbangan. Ini sekilo seperempat. Nah, 62.000 luar biasa. Maka ini bisa disebut sebagai Zahabul Ahdar. Emas hijau ini. Maka ketika ada kita datang ke pasar induk ini dia bilang, sekarang raja buah itu bukan durian, nih raja buah. Kenapa? Satu biji 62.000. Kalau satu buah, satu pohon bisa keluar 1.000 buah. Hitung aja duitnya. Kita luar mau mikir. Subhanallah. Subhanallah. Nah, inilah pentingnya kita bertani karena petani sebagai Sayyidul Biladi wa Malikul Hakiki. Petani itu sebagai penguasa negeri dan raja yang hakiki. Bukan saatnya lagi sekarang petani menjadi apa? Kasta terendah di negeri ini. Petani ada pada posisi kasta tertinggi. Setuju? Setuju. Takbir. Terima kasih, Mas. Oke, makasih, Pak. Kartu namanya ada enggak? Kartu namanya ada enggak? Habis. Bukan, ini ada. Oh, iya, ada. Ini ada. Ah, kalau yang merah udah nih, kalau yang merah udah ini saya. Oh, bukan. Oh ya udah. Siap. Arigato. Yuk, bye-bye.